Under the Queen's Umbrella mengisahkan cerita tentang kehidupan istana seorang ratu bersama kelima putranya. Berlatar belakang kehidupan era dinasti Joseon, drama ini menyoroti isu pendidikan di Korea Selatan pada masa itu. Seorang ratu sepatutnya tampil anggun dan elegan, tidak demikian dengan Ratu Hwaryeong nih guys. Faktanya, ia tipe ratu dengan kepribadian yang amat sensitif, mudah marah, bahkan dirinya kerap kali melontarkan sumpah serapah nih guys. Bukan tanpa alasan, sikapnya yang demikian dipicu oleh tingkah kelima putranya yang sehari-hari gemar membuat kerusuhan di lingkungan istana. Sang ratu pun akhirnya bertekad untuk mendidik putra-putranya menjadi pangeran yang cerdas dan bijaksana nih guys. Konflik bermula saat putra mahkota diketahui mengidap penyakit misterius. Ratu tentu merasa sangat khawatir karena putra mahkota memegang peran penting, yakni sebagai calon penerus kerajaan. Alur cerita menjadi semakin rumit saat salah seorang pangeran kebanggaannya terlibat sebuah insiden nih guys. Memimpin sebuah kerajaan memang tidak mudah. Akankah Ratu Hwaryeong berhasil bertahan di tengah gempuran konflik yang menghujaninya?